pakai jatuh. Sekali dia buat, selamanya je akan gitu. No, dok gitu juga, dok gitu juga, dok gitu juga. Tolonglah, tolonglah, ya Allah. Dok. What's up Malaysia, back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction and any kind of video that I want to post. So bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, baru ni kita tengok video yang you pagi bawa watak sedih dok. Dan dah kali ni Asif, dia bukan bawa watak sedih, tapi dia bawa watak serius. Bawa watak serius. Man, boleh kau dia? Boleh kau? Eh? So hari ni aku nak video reaction lah. Syami baru upload je video dia yang terbaru, yang bertajuk drama serius, kisah silam lelaki, dalam bracket Asif bawa watak serius. Video ni di-upload pada November 20, 2019. So bagi saya mohon nak tengok video ni secara full, sebab pani mungkin, bukan mungkin, of course aku akan post-post video gapo ke, takut saya mu tak sedap tengok pula. Kalau saya mu nak tengok secara full, saya mu boleh pergi ke YouTube Syami Sazli dan type je lah drama serius kau gapo ke berkaitan dengan video ni lah. Dan bagi saya mohon jadi malah juga, tak apalah aku punya solution. Link ada di description box bawah, mau boleh check. Okay, jangan malah, minta tolong lah. Kalau check description pun malah, aku tak tahulah nak buat lagu mana. Allahu Akbar, tolonglah. So without wasting any time, ladies and gentlemen, let's go straight to the video. Alright. Okay, lah ni kita ada di YouTube dah. Tapi sebelum kita start video ni, aku kena tutup kepala aku dengan sesuatu. Sebab aku takut panik kalau aku react, aku duduk gelepar-gelepar rambut aku. Tengok rambut aku. Ni. Aku perlu tutup dengan sesuatu lah. Tapi topi aku tak ada, so aku pakai gun ni lah. Bentar ni. So kita tengoklah lagu mana drama serius ni dah. Kita besar dulu and pakai headphone dulu. Hello. And play. Tajaan krim buat gapi ni. Wei. Awak? Wan. Ya, awak. Awak sihat ke? Alhamdulillah, saya sihat. Awak sihat? Memang. Sihat juga. Bini orang. Alhamdulillah. Dah berapa tahun dah hubungi kita? Sorry. Akhirnya tahun ni awak nak masuk minta saya dah. Iyalah. Lalu bahasa saya mampu. Terima kasih tunggu saya. Tak ada apalah. Saya hok patut terima kasih sebab awak sanggup ikat perut nak sipai duit nak halalkan saya. Ya. Ya. Si. Serius ke tu? Tu serius ke tu? Si senyum tu ikhlas dah tu. Nak tanya mol ikhlas dah tu. Mula-mula kita tengok eh, kita tengok ni. Perut nak sipai duit nak halalkan saya. Si. Okay, tak apa, kita sambung dah. Lepas tu awak jadi nak mari rumah. Nak jumpa ayah. Ayah awak okey kau? Bak apa pula oh, ni? Su. Ha? Kau you ayah dia? Rasa dia ledah rasa. Tak tahulah, takut dia pakai orang lain pula kau jadi sebagai ayah. Tapi berdasarkan nampak sini, rasanya lah you ni ayah dia. Tak tahulah. Kita tengok dulu dah. Oh, kering wak ubeh hok pos ni. Eh, wak ubeh. Jadi ke kau ni? Mana kering wak ubeh ni? Bapa tak jadi orang pakak duk guna kering ni belako. Untuk tok we ni. Ubeh tumbuh pala
Pala buat suruh tu. Oh, pakai krim buat uban ni. Ini cara-cara pakai krim kita ajar eh. Buat sudut saja malam ni kak. Buat suruh comu. Buat uban. Ni kak. Ambil sikit. Buat suruh pun. Comu. Ha, di kulit pala buat suruh semua ni dah. Kulit pala ni ha. Nanti dia dia bantu untuk hindari daripada ubat tumbuh lah. Terima kasih, Min. Ni ya. Beres buat suruh. Kita punya sedih boleh ayu. Katul lah Pak Su nak boleh. Natu seorang lagi. Dengan asih tu. Jalur. Kena ke dia mi? Mana asih tu? Oh. Tak kena apa-apa kak Pak Su buah asih tu kak. Baik kau bodoh tu. Mu tengok ia boleh bodoh berlaku. Ia boleh. Ia boleh. Tungguh lah. Eh lagu mana eh? Gini Pak Su. Kita bukan nak asuk Pak Su, bukan nak fitnah dak ni. Kita nak royak ni pasalnya kita tak sibuk jadi Pak Su susah lah depan hari. Ha 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 ha. Ni aku tak tahulah perangai asih tu lagu mana tapi... Eh, ni jalan cerita je mungkin asih tu macam jahat ke gapo ya... Ya... Oh, gitulah kan-kan pun. Kemungkinan lah. Dan Syami ni cuba untuk menyelamatkan you ni. Ayuh kepada siapa nama itu? Wani. Tak tahulah kita tengok dulu deh. Pasal asih. Bapa mi. Ai, pasu. Budak asih tu. Ha? Bagi tak pakai kecoh. Aku oyak doh. Memang betul. Prediction aku tolonglah, tolonglah. Prediction aku betul sama. Asih tu dia macam ada perangai sikit gitulah lebih kurang. Ni aku tak tengok lagi video ni. Ni first time aku tengok lah ni. Nama lagi reaction. Aduh. Tapi kalau mikir aku tak tahu kot lagu mana lah. Mungkin macam Syami ni ya saya aku. You ni. Abah kepada Wani ni. Ya ah, kenalah royak juga tak. Aku takut macam kena enak ya. Asih tu dia telah buat benda tu dan dia telah menyelesali kau ke apa. Dan kalau mu ayak gini macam tak kenalah juga. Tengok cerita kisah silam seseorang tu. Dia macam menilai orang dari apa yang dia buat sebelum tu. You know what I'm saying? Tapi kita tahu lagi lah jalan cerita kan. Ini aku rasa lah. Eh. So kita sambung dah. Baru pakai keju. Oh jahat tak ada orang lah dia tu. Jahat tak ada orang. Kaki tino, kaki jodi, kaki kaki mabuk dia tu dulu. Dulu. Benda lama kami. Tak apa kita. Hey. Kita tengok dulu lagu mana kalau asih betul lagu tu kak. Ya, tak apalah. Kira Syami ni menyelamatkan you. Kalau Syami ni salah, mung ingat molek. Ming, jangan saya buat fitnah. Okey. Tak apa, kita tengok dulu. Kita tengok dulu lagu mana deh. Eh, Pak Su. Nak kata lama tu tidaklah lama juga. Kita bunyi-bunyi orang duk kecek lah. Agak-agak Syami. Agak-agak Syami. Sibuk dengan wanian Pak Su tu kan? Dia main dah tinggal langit su. Tak apa, tak apa. Kita tengok dulu. Aku tak saya terima ayah ni. Ayuh. Papa, apa pula ayuh? Budak ni dia akan hijau. Aku saksa nak tu jahat. Pakcik, gapa salah saya? Gapa salah si ayuh? Papa pula tiba-tiba ayuh tak boleh terima. Tak ada situ. Dia baik ayuh. Tulah ni. Okay, dulu. Kita tengok dulu. Mu tahu gana ya dulu. Dia gana dulu ayo. Eh, gana-gana bentar. Aku terlepas ni. Dia baik ayo. Tulah ni. Dulu. Mu tahu gana ya dulu. Dia. Eh. Aku. Ya, yeah, prediction aku. Sekali lagi. Sekali lagi. Prediction aku. No. Jangan nilai orang berdasarkan masa lalu dia. Tolong. So, tak apa kita sambung. Kan dah lulu ayo. Kaki Tino, kaki Judi, kaki Pakcik. Jadi betul lah semua ni asih. Awak dulu. Cukuplah kalau dia saya hari ni tidak diterima. Jangan pula dia ikat. Dah aku benda tu. Ya, dia ada mesej situ tapi macam aku nak suka bila asyik kecek.
Tolik bodoh. Jadi teringat dengan drama spontan. Tolonglah maafkan aku dah. Kita sambung dulu, kita sambung dulu. Awak? Apa awak? Awak tunggu. Tunggu apa? Awak serah hati dah tu. Ya Allah, kalau ni hukumnya sebab masa sila, aku pasrah. Dah kalau ni hujuye, hujuk masa lepas hanya kepadamu, aku pasrah. Aduh. Maaf ni ada ganggu eh, ni ada ganggu eh. So kita ulang mula, kita mula. Kita ulang mula. Start dari sini dok. Okay. Ya Allah, kalau ni hukumnya sebab masa sila, aku pasrah. Dah kalau ni hujuye, hujuk masa lepas hanya kepadamu, aku pasrah. Sabar. Asyik kena sabar, biasalah. Kita manusia okay buat silap. So dengan kesalahan kita buat tu pasti ada hukumnya. Tapi kita janganlah macam menyeroh terlalu awal. Dengar kita macam putus asa kau gapo. Asyik kena sabar di sini. Pehelah. Dunia memang gini. Tak apalah. Abe ado. Walaupun kita tak lindik, abe ado bersama Asyik. Neh. Asyik jangan putus asa. Buat benda baik sokmo tu je abe nak pesan deh. Asyik neh. Abe minta tolong Asyik dengarlah. Wah abe ni. Kita sambung deh. Awak. Ambak dia. Ambak dia. Oh, kesong lu tu oge terguris hati ke. Memang lagu tu. Dia macam membawa diri. Tapi tak tahulah tengok ah macam takut wani nak pujuk ke apa. So kita tengok. Awak nak apa lagi? Cukuplah. Cukuplah saya dimalukan. Jadi betul lah awak dulu tu gitu. Betul lah ayah saya oyak tu. Oh ya lah. Oh betul. Saya lulu jahat. Ya Allah. Saya betul-betul tak seko. Tapi perlu ke? Perlu ke? Siapa nama? Wani. Aku sok mau ingat nama orang. Wani. Janganlah judge orang yang berdasarkan masa lalu. Wani. Tolonglah Wani. Just don't. You need to accept people. Honestly. Alright. Tu kita sama deh. Awak tengok saya dulu. Orang okay, jatuh. Sekali dia buat, selamanya je laki gitu. No, dok gitu juga. Dok gitu juga. Tolonglah. Ya Allah. Dok. Ya kalau ada titik penyesalan dalam diri dia tu, dia akan berubah untuk jadi baik juga, untuk tinggalkan perkara buruk yang dia telah buat tu. Minta tolong Wani. Change your mindset. Change the way you think. Alright. So, kita sambung deh. Oh my god. Apa awak tak pernah nak oyak ke saya selama ni? Dah kalau ayak bukan mu terima. Gila mu ayak benda buruk pasal diri sendiri tu. Membuat ke orang terima kita. Ya ada je orang terima. Tapi macam mu, aku pahala sebagai seorang lelaki tu, kalau macam mu ayak kepada orang yang mu suka tu, mu memang nak gila ni kaya ni ni. Tapi macam mu ayak benda-benda buruk, mu rasa you nak tak kamu tu ya mikir gitu lah. Tapi ada je tino macam hok macam accept sepenuhnya gapo ke baik buruk jatuh tu. Tapi macam nak kena hok gitu macam mu ayak sejujurnya pasal dirimu sebelum ni, patu ngah tino ni accept gapo tu macam payuh gila. Payuh nak jumpa jenis gitu. Ada jenis gitu. Aku tak nafikan ada, tapi payuh. Tapi kalau ada hok jatuh tu, janganlah lepas ke, jangan ulangi kesilapan lampau. That was basically it. Alright. So kita sambung. Maaflah terbawa emosi. Oh. Selama ni awak pura-pura baik jelah depan saya. Eh. Berkali tagih dengan saya dulu pun
awak dah main ngetin lain. Jangan ya gitu. Mujur juga semua ni jadi. Kalau dok, hidup saya akan mengano. Sebab ada jatuh miak kaki judi sepengah awak ni. Mu tak tahu dalam hati asih tu ya benar-benar nak bubar. Tolonglah, tolong. Sampai tidur aku depan main tau dok. Tolonglah, jangan. Terahlah, dia pun tak ada buat salah dengan mu sepanjang mu berhubung dengan dia tu. Aku tak tahulah di sebalik cerita ni lagu mana dok. Tapi ya, pasal kita tengok tadi sebelum-sebelum tadi, macam Wani pun bahagia je asyik ajak jumpa abah dia gapo itu ini kan. So aku boleh gambar ke bahawasanya asyik ni tak buat perangai lah dengan Wani. Faham tak? Dia just tak bagi tahu oh dia ni bona mula. Kemungkinan dia rasa takut, takut kehilangan Wani kok gapo gitulah. Lebih kurang. And ya, kita sambung balik video ni dah. Tak apalah. Iyalah saya. Tak apa tak kali. Dia jatuh miak kaki judi sepengah awak ni. Tak apalah. Tak apalah. Asyik gak alah. Tapi tak apalah. Kita tengok dah. Iyalah saya dah tinggalkan sebab masa selila. Jangan pula awak ni nyesal di masa depan. Oh, nak dah mode muani. Kalau ada episod baru drama ni aku tunggu. Mu cari balik ke Dok Asi. Ha. Mai amole wani. Tersambunglah. Tu video ni pun dah nak habis dah. Masa macam dia habis lagi ni video ni. Nanyo kasi. Krim wa uban. Gitulah. Fu drama serius kisah silam lelaki. Asih bawa watak serius. Alright. Asih bawa watak serius. Untuk permulaan okeylah, tapi ada lagi lah macam perlu diperbaiki lagi tentang lakon Asih ni. Tak apa, ni first time dia. Kita bagi peluang lah. Lagipun dengan keadaan yang gitu, tak apalah. Bagi aku okey lah, boleh berlakon kot dia. Janganlah macam nak perfect lalu tu. Tak boleh juga. Benda tu kalau macam munok dan mu dapat teruh tu, aku macam tak logik lah jadi gitu. Kalau mun pasal niat mun nak sesuatu, perlu kerja ke benda tu. Dan untuk kerja ke benda tu, tu perlu ke masa, perlu ke proses. Sebab bagi aku proses itu adalah segala-galanya yang menentukan untuk berjaya atau tidak. Dan bagi aku, untuk permulaan Asih nak bawa watak selain watak kelakar, watak spontan dia tu, bagi aku dah okey dah dan perlu diasah lagi lah. So bagi aku untuk drama serius ni, kisah silam lelaki Asih bawa watak sedih ni, bagi aku jalan cerita dia pun okey, walaupun aku boleh predict lah kau jalan cerita yo. Ni jujur aku ya, ni memang betul-betul aku tengok for the first time. Sebelum aku record ni aku tak tengok lagi video ni. Dan ya, gitulah jalan cerita dia. Bagi aku ni rasalah, aku rasalah, aku tak tahulah betul ke tak, maaf lah kalau aku salah. Tapi aku rasalah ni video ngeteh lah orang panggil untuk Asih bawa watak yang serius. So mungkin kemungkinan ada juga, ada sambungnya dia, aku rasa ada. Nak aduk biar tergantung gitu macam itu tak ulak dok. At least macam sampai episod 2 lah macam you nak clarify belako macam lagu mana jalan cerita dia ending tu. Ha, kalau betul lah dia macam tak sibuk buat lah. Tapi aku rasa ada banyak-banyak lagi ikut episod dia. Rasalah. So overall bagi aku okey. So this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. My name is Ahmad Lukman, and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, yeah. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.